Alhamdulillah alladhi khalaqa al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur sikit terberikan kerana disisihati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah ikimu bikina warik kesehatan tubuh macapah tubuh makasi ingin mubi kita warik kesempatan ingin mubi kita warik kepercayaan dari sisina para Allah subhanahu wa ta'ala ingin mubi kita warik riasinya keimanan silamah ketakwaan bilang Nabi Tamana yang mencari pasangan dari sisi Tamana yang menjadi motivasi buat diri kita masing-masing yang harus kita pahami yang lebihnya kita pahami makbulnya takbulnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tertentu dia tertentunya tidak ada putus-putusnya. Maka daripada itu ini mana tapak dimulai sinama lecet ia kesempatan pada dia ingin mungkin di wakat kanita salawat dunia wakas salawat masa lelaki kepengurutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi negerinya dan dia penolong subhanahu wa ta'ala mencari Nabi akan cuman dari Nabi negerinya dan dia penolong subhanahu wa ta'ala mencari Nabi yang tinggal itu rugi yang bisa kita ikuti kata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau warahmatullahi yang dia penolong dipuji oleh sesina pengawal subhanahu wa ta'ala sehingga Al-Qurna Buddha menjadi Sayyidul Alamin. Alina bisa maringi riasinya rilal linoi
dia mencari pasangan mampu kue ewing mencari asalama kementi ilori sesena siope na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Jawaan juga yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang terutama media kita sudah masuk di bulan yang namanya bulan Muharram. Sebagian silsilah tambah bentuk iman kedua bulan Muharram bulan Majak. Yakin dan percaya sebagian silsilah tambah bentuk bulan Muharram bulan tajibin lagi. Walau berundingnya mak jama-jama termasuk apa berundingin ini. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Bulan pasal walaupun dari sesuai Allah subhanahu wa ta'ala yang mencari bulan ia ulen mempaci ulen engkau dan asriba Allah subhanahu wa ta'ala dikna makbeda iyebi ulen muharam nge sebagai ulen mempaci kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi engkau empat ulen nabut tuan ibilan akramadil bina kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 70 dan ayat 76 inna idata syukur inna wahifna asyam wabikum. Jadi inna idata syukur yang dibutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala namai cahaya ia mulai engkau sepuluh dua ardilana termasuk ia ulang engkau empat nampai cahaya malam bila kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ulang makanan ini. Jadi nampai cahaya ulang makanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak lain. Jadi itu sila surat tak sebagian yang aku ada yang mampu dari ulan Muharram sebagai ulan taji negia ulan dari nak berhati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pada pada teman-teman tak kasih minum ini padahal ulan Muharram itu adalah bulan yang sangat diridhoi oleh Allah. Bahkan di dalamnya bulan Muharram banyak amalan-amalan hilalnya termasuk kejurkan kita minta untuk berpuasa termasuk dapat untuk pancing silaturahim pada ibadah tahun datang nasabah wadoi nasabah memperbaiki pada silaturahim memperbaiki atau silaturahim pada ibadah tahun datang yang mencari Allah malaysi keunang Muharram ini. Jawaan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yasinya lagi ini dan cinta kagirnya singe lagi waktu topar lino dia bumi dia menciptakan itu dalam 12 bulan tetapi itu adalah salah satu pembuktian bahwa cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada bulan
bulan yang berdoa sangat luar biasa. Apalagi kita sekarang ini sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin dicintai tetapi tidak mampu mencintai yang ingin kita cintai. Itulah yang harus kita lakukan sekarang ini untuk memperbanyak mengkalahkan yang namanya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apalagi pada bulan pada hari Jumat ini adalah salah satu anjuran memperbanyak mengingat media mengkalahkan yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah-jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut ayat dalam arti di Quran Ba'atul Haram, yaitu engkau nakwarai ulama tak termasuk ulama salafus saleh, tak termasuk Syekh Al-Nawawi Al-Baghdadi, termasuk dari Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Makbedewe Muharram adalah salah satu kecintaan Rasulullah. Muharram adalah tempat amalan yang dikabulkan, tempat untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di Makbedewe di bulan Muharram kita dianjurkan untuk berpuasa. Dan sahabat pagi ini salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu talib Nabi Muhammad ini ada tujuan, yaitu mengkawai waktu masa hari bulan Muharram. Ini diriwayatkan oleh Muslim, begitu pun dengan Ibnu Majah. Maklumi Nabi Barini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka tolong kawin mempuasa lilala umat Muharram wapada launa dihapusi dosa-dosa si tahun. Apalagi kita melakukan amalan-amalan yang lain di luar daripada puasa, termasuk di metrinya baru di asingnya si pada cinti di pada tahun pertahun, termasuk kami menurut pada waktu dewe kita selalu meningkat ketakwaan alikian, kita selalu mengingat baginda Nabi, karena Nabi sangat menyukai umatnya. Namun tidak ada yang kita berguna mengharap ini, apalagi kita baca di biasanya As'ulallah wa nikmah wakil nikmah wala wa nikmah nasir. Ini sangat dianjurkan oleh para sahabat setiap pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut dalam satu kalam dalam tafsir dari Fakhruddin Ar-Razi, keutamaan yang sangat baik dilakukan di bulan Muharram ini adalah bersedekah. Itu termasuk juga ini di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan nama kaidah cule-cule dan buiye tafsir ini. Dia adalah kalangan ulama salafus saleh. Itu yang harus kita lihat sekarang ini, yang harus kita ikuti sekarang ini. Jangan mau terpengaruh dengan yang namanya sesuatu yang mendatangkan kemarahan media al-wajah. Kita harus tingkatkan yang namanya apa yang pernah dilakukan teman-teman dan itu berguna, termasuk misalnya berutama penguali, berutama panili, tetapi sedikit yang mengenainya penguali akhir-akhir, sedikit yang mengenainya tetap mengapa kitab-kitab ditinggalkan. Kalau mengenai kitab-kitabnya artinya adalah artinya di nagaga misalnya dalam runtuh nasabah mandi yang itu Andri Gurunda atau Maturanta misalnya, jangankan kita selalu
mengikut kepada mereka yang masih hidup ini, kita harus juga mengikuti yang namanya guru-gurunya yang ada di Sulawesi. Kita harus tahu juga sejarah bahwa di Sulawesi Selatan ini lahirnya para ulama. Ada 30 ulama sebelum di Sulawesi. Dia berhamburan, ada ke Waco, ada ke daerah-daerah lain, bahkan di luar daripada Sulawesi. Makanya daripada itu, teman-teman ku media susut ku keramasi sesiara jenna Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu bertawakal kepada Allah. Marilah kita selalu bersabar apa yang menimpa diri kita. Ada yang memiliki engkalan sabar, nasabah mahir, dan kerja musibah poliki, nasabah yang ditutup dana, cinta dan puasa. Jadi ini ye, ikhlas itu apa malakte? Ikhlas itu kita banyak perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapak kita dah lalu ini ye, walaupun kali tak panen, tapak kita dah lalu ini asing. Walaupun kali tak termasuk ye ada alam tanah mereka orang tahu. Termasuk perlu ada lalu kita kalau yang berlimpo ini apa tempo? Itu tidak ada gunanya ketika mau menjemput. Kita harus melihat situasi sekarang ini. Ulama-ulama kita di kota Nigeria dihantam oleh utara. Ulama-ulama yang mengatakan dirinya salah, ulama-ulama yang mengatakan dirinya rujukan dari umat Islam yang kita ikuti. Kenapa? Dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Amin. Dapat kepada Al-Quran kita umumi ulama-ulama termasuk Ali bin Abi Thalib. Kita harus paham betul-betul situasi sekarang ini, teman-teman pemilik susu. Jangan mau terpengaruh dengan apa yang kita lakukan sekarang ini.